Sahabat Kreatif, terima kasih sudah bergabung dengan Sahabat Kreatif. Belakangan ini, makin marak penjual baju second dan peminatnya pun semakin banyak. Saya pun jadi penasaran nih, faktor apa yang membuat peminatnya semakin banyak? Faktor ekonomi kah atau yang lain? Mending sekarang kita cari tahu dulu ya, langsung di tempatnya. Nah, ini dia tempatnya, di Pasar Senen. Di tempat ini adalah salah satu penjual baju second terbesar yang menjual segala jenis pakaian, sepatu, tas, dan yang lain. Saya pun mulai berkeliling melihat-lihat apa saja yang ada dijual di sini. Di sini ada banyak sekali blus-blus wanita dan juga ada dress. Harganya sangat murah, hanya berkisar sekitar 15.000 sampai 35.000. Di sini ada kaos-kaos untuk wanita maupun pria. Bahkan ada juga yang bermerek terkenal. Harga 5.000 ya, 5.000 ya. Di sini ada celana bahan yang harganya hanya Rp60.000 dengan kualitas yang sangat bagus. Ada juga yang 30-an dan 40-an. Ada juga jaket, ada sepatu, dan juga tas. Dan banyak lagi yang tidak sempat kami shoot karena tempatnya sangat crowded, dipenuhi orang. Wah, ternyata ini yang membuat orang memilih untuk membeli pakaian second dengan harga yang rendah dan kualitas tinggi. Saya pun sempat berpikir, kalau pakaian sebanyak ini dibuang, semuanya akan menjadi limbah dan bumi kita pun akan semakin dipenuhi oleh limbah. Untunglah pakaian ini bisa dijual dan bisa dibeli oleh orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai jumpa kembali di Sahabat Kreatif Air.